Baik, baik kali ini saya akan mengulas tentang pemesanan saya yaitu modul Hajar Turing ya. Modul Hajar Turing. Modul Hajar Turing ini saya membelinya tanpa kabel, tanpa tombol. Jadi tidak usah memakai tombol, langsung ke lampu sken. Jadi saya akan buka. Kemudian saya di Bukalapak. Modelnya seperti ini, mereknya Vertical Modul Hajar. Tidak seperti mobil-mobil lainnya yang menggunakan tombol tambahan, yaitu tombol memakai saklar lagi untuk membuat tombolnya. Kalau ini tidak usah repot-repot memakai tombol. Kunci pemasangannya yang udah tertera di sini, jadi kita bisa dan mudah untuk mengaplikasikan ke motor. Kita akan lanjut pemasangannya. Oke, sekarang saya akan memasang modul Hajar tanpa tombol ini ya. Kita akan cari kabel merah sambung ke plus. Ini sama dengan lampu ke on top. Bisa kita akan cari kabel ini. Dan ini disambungkan ke kabel sen kiri. Nanti kita akan bikin soket untuk memasukkan kabel positif dan negatif. Kita balik yang ini yang positif, yang merah. Yang negatif disambungkan ke kabel merah, yang ini nyambung ke kabel yang warna hitam. Ini kabel lampu senja yang ada di plat nomor saya gunakan untuk menyambung ini, karena lampu yang ada di plat saya tidak gunakan.
yang saya gunakan untuk mobil hajar ini. Posisinya saya letakkan di bawah jok ini ya, kasih baut ukuran nomor 6, kasih tali supaya kuat.